وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي من تبعهم به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا حول ولا قوة إنك أنت العلي من تبعهم به. ولا حول ولا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا حول ولا قوة إنك أنت العلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويسر لي لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت. ربي يسر ولا يسر لي لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربي يسر ولا يؤلف رحمه ولا كتاب السلام والاستئذان وتشميد العاطس وما يتعلق بكتاب السلام والاستئذان وتشميد العاطس وما يتعلق بكتاب السلام والاستئذان وتشميد العاطس وما يتعلق بكتاب Ibnu Ilan di dalam kitab syarah kepada Al-Azkar, dia bawa datang nukilan dalam kitab Asilah. Katanya assalam bima'na salamah. Salam-salam ni makna keselamatan. Fa'iza salamal muslimu alal muslimi, apabila memberi salam oleh seorang Islam kepada seorang Islam yang lain, faka'annahu yu'limahu, seolah-olah dia nak memberitahu, bisalamata minahiyati, keselamatan dari pihak dia. Maknanya assalamualaikum bila dia bagi salam tu dari pihak dia ni keselamatan. Wa yu'minuhu min syarrihi, dan juga dia nak menyatakan bahawa dengan salam tu, lafaz salam tu satu simbolik, satu tanda bahawa yu'minuhu min syarih, orang itu aman dari kejahatan dia. Dia tak akan buat jahat. Maknanya keselamatan, dia akan, orang tersebut aman dari kejahatan dia. Wa ghailatuhu, dan perkara-perkara yang tak baik dari diri dia. Itu ucapan salam. Ka'annahu yaqulu lahu, seolah-olah dia kata ana salima laka, aku ni sejahtera bagimu, ghairu harbin wa waliyin ghairu aduwin, tanpa tak ada peperangan ataupun kekerasan. Waqi, itu satu makna. Maknanya ucapan salam yang diberi itu nak bagi tahu kita tak akan buat tak baik. Kalau buat bagi salam dia buat tak baik, maknanya tak kena dengan ucapan salam tu. Waqila, dan dikatakan, ada pendapat ulama, innama huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Assalam ni salah satu nama daripada nama-nama Allah. Fa'idha qalal muslimu li akhihi salamun alaikum, apabila seseorang Islam mengucapkan salam kepada saudaranya dengan ucapan salamun alaikum, fa innama ya'udhuhu billah wa yubarriku alaihi bi ismihi, maka sesungguhnya orang tadi telah minta perlindungan dengan bantuan Allah dan mengambil berkat dengan nama Allah. Maknanya assalamualaikum tu, assalam tu nama Allah. Keberkatan nama Allah diucap untuk kamu tu, dipelihara Allah Ta'ala dari sebarang perkara yang tak diingini. Qalahu al-Khattabi, ini pendapat Imam Khattabi berkenaan assalam ini salah satu daripada nama Allah. Bila ucapan diucapkan kepada orang Islam, nak menunjukkan bahawa dia dalam pemeliharaan Allah dengan keberkatan nama Allah ni. Wa sayatilahu tatimatun,
Dia kata ada penutup pada qaul Khattabi tentang perkara nama Allah sebagai diambil berkat dalam ucapan. Wa qala Ibnul Qayyim, dan telah berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi Bada'i'il Fawaid, dalam kitabnya, kitabnya Bada'i'ul Fawaid, salah satu kitab oleh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Jauziyah, dia kata assalamu bima'na at-tahiyyatu, salam-salam ni makna penghormatan. Masdarun, perkataan assalam adalah masdar, kata terbit salima. Wa masdaru al-jari alaihi taslim, maknanya masdar diguna pakai kata terbit untuk nak memberi keselamatan. Ka'ilmin, seperti kalimah alima, ilmu. Ta'lim, memberi erti, mengajar. Maka salam memberi erti keselamatan. Wassalamu, dan kalimah assalam min salima, daripada salima kal-kalam min kalima. Assalam dari kalimah asal salima, seperti kalam percakapan daripada kalimah kalima. Itu asal perkataan yang diambil nak memberi makna pengucapan selamat. Maknanya tahiyyah, penghormatan. Jadi ini dari sini tiga dah makna. Pertama tadi maknanya assalam yang diucap oleh seorang Islam nak menyatakan aku tak akan buat benda tak baik, sebagai satu tanda atau simbolik. Yang kedua, assalam tu nama Allah, keberkatan nama Allah diguna supaya orang yang diucap salam tu dalam pemeliharaan Allah. Yang ketiga, pendapat daripada Ibnu Qayyim, iaitu salam itu iaitu penghormatan, tahiyyah. Habis. Summa aqibahu bima yufidu anna muradahu, yang dimaksudkan dari assalam annahu ismu masdar, li'anna al-masdara huwa al-jari ala fi'lihi. Masdar ni boleh beramal dengan fi'il. Wa hadza laysa kadhalik. Summa qala fa inna qila mal hikmatu fi maji'ihi ismu masdar wa lam yaji ala ismil masdar. Jadi ada pula yang memperbincangkan kalimah assalam punya hikmah. Assalam itu dengan lafaz masdar, bukan lafaz isim masdar. Dalam bahasa Arab dikatakan all women in grief yang dijadikan isim masdar itu sudah. Qila haza sirrun badi'un, ini adalah satu noktah, poin yang sangat dalam. Wa huwa, yaitu annal maqsuda musamma salamah lil musallam alaih, yaitu keselamatan bagi orang yang diucapkan salam alal itlaq, secara umum. Maknanya kalimah assalam ni secara umum untuk memberi ucapan keselamatan kepada orang yang diucap, min ghairi taqyidin, tanpa ada sebarang apa-apa kait ataupun apa-apa hubungan lah. Maknanya semata-mata salam tu diberi untuk keselamatan orang yang dibagi salam. Wadhalika madlulu ismil masdar bi khilafil masdar, itulah apa yang menunjukkan oleh isim masdar nak dibandingkan kalimah masdar sahaja. Fa innahu yadullu alal hadas, kerana masdar sahaja menunjukkan kepada perbuatan. Wa min sama qala bihi falamma kana al-murad mutlaq as-salam min ghairi ta'arrudin li fa'ilin aw bil masdar ad-dal 'ala mujarrad al-fa'il wa lam ya'tu bil masdar ad-dal 'ala al-fi'l wal fa'il ma'an. Amma as-salam bi ma'na as-salamah fa masdar kal jalal wal jalalah fa idza huzifat at-ta' kana al-murad nafsul masdar fa idza ata biha kana fihi izanu li bitahdid bil marrah min al-masdar. Apabila assalam dengan makna salamah seperti jalal dengan makna jalalah, jalal ketinggian kan, Allah jalla jalalu kan, maha tinggi Allah dengan ketinggian. Kalau salam dengan makna salamah, keselamatan, maknanya setiap kali ucapan salam nak menyatakan, memberitahu akan keselamatan pada ketika itu, setiap kali ucapan salam.
wal istizan. Adapun kalimah meminta izin dalam bab ini bisukunil hamzah istizan watabadduliya dan juga menukarkan ya asalnya istizan daripada asalnya istizan. Asalnya istizan ia ditukar hamzah istizan. Makna istizan talabul izin, meminta izin. Fidduhul ketika kita nak masuk rumah seseorang, maka kita perlu minta izin. Salam diberi itu sebenarnya asing. Tak salam keselamatan, penghormatan ataupun memberitahu bahawa orang itu tidak akan dikenakan apa-apa benda yang tak baik dari orang yang mengucap salam. Meminta izin satu hal lain. Tetapi kadang uruf setempat, maknanya kadang-kadang ada tempat ke, dia kira faham kalau bagi salam tu minta izin. Ada juga. Macam kita kalau biasa dah, bila assalamualaikum maksudnya minta izin lah. Itu dipanggil uruf setempat yang digunapakai. Tetapi pada hakikatnya, bagi salam dengan minta izin adalah perkara yang berasingan. Itu kadang Nabi bagi tak ada riwayat, minta izin dulu bagi salam. Kadang minta izin, saya nak masuk. Assalamualaikum, ada. Ataupun kadang assalamualaikum, saya nak masuk. Kadang simbolik dia, assalamualaikum tu penghormatan. Asing. Lepas tu dia ketuk. Tok, tok, tok. Maknanya ketuk tu minta izin. Ada kok. Sama ada maknanya simbolik ni sama ada minta izin dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kalau perbuatan, seperti contoh ketuk tadi ya. Ketuk tu minta izin lah. Itu dipanggil uruf setempat. Uruf ni maknanya sesuatu keadaan yang biasa dalam adat digunapakai. Jadi kira atas mana-mana uruf tu selalu dipanggil al-adatu muhakkamatun. Dalam kaedah usul fiqah, al-adah adat muhakkamah ada sebahagian tempat dijadikan hukum. Adat dijadikan hukum. Maksud adat ni keadaan setempat tu. Kalau kata keadaan setempat ni, kira bagi salam tu termasuk dalam minta izin. Walaupun sebenarnya salam minta izin asing. Tapi kalau ada tempat-tempat yang dikira sekali dah, maka boleh dikira pakai lah. Maknanya jenis tempat tu kalau bagi salam, tak kira minta izin. Tak payah minta izin lain dah. Ada tempat yang macam tu tak boleh lah. Tapi kalau ada tempat asal, salam bukan minta izin. Nah, asal salam seperti tiga makna tadi. Itu satu yang kita tahu, dia tak akan buat benda tak baik. Hanya kalau pakai selamat dari salah satu dari Allah mengambil berkat dengan nama Allah untuk kamu. Dan yang ketiga, seperti pendapat Ibn Qayyim, yaitu kalimah assalamualaikum ni sebagai kalimah penghormatan. Menghormati orang kita jumpa dengan salam. Minta izin tu meminta izin masuk. Watashmitul atis, adapun menjawab bersin, ai qawlu perkataan rahimakallah. Kan, bila orang bersin, alhamdulillah, kita pun kata rahimakallah atau yarhamkallah. Wahuwa bishin, atish. Ada disebut atis, ada atish. Wama yata'allaqu biha ay bihadhihi salasah minal ahkam wal fadail. Jadi bab ni berkaitan dengan tiga perkara ni lah. Kan, dia nak sentuh bab tiga perkara. Salam, minta izin dan menjawab bersin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dia sebenarnya kalau kita tengok ayat ni pun dah ada dah makna yang dia bagi tahu tadi, dihuraikan oleh ulama tu. Fa iza dakhaltum buyutan, maka apabila kamu memasuki sesuatu rumah. Masuk memasuki ni nak masuk. Kan? Seperti ayat apa? Fa iza ayat wudu tu. Ayat wudu fa iza aqamtumus solah, apabila kamu nak sembahyang apa? Apabila kamu solat. Maksudnya nak solat. Dah. Fa iza qumtum ila solah, apabila kamu berdiri sembahyang. Maksudnya nak sembahyang.
Macam ni juga apabila kamu memasuki sesuatu rumah, maksudnya nak memasuki sesuatu rumah, fasallimu ala anfusikum, rumah-rumah dari rumah ini hendaklah kamu memberi salam. Fasallimu, memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada dirimu sendiri. Kita nampak ucapan salam ni untuk orang macam tadilah, sebagai penghormatan kerana nama Allah ni ada keberkatan, dan kerana satu penghormatan ataupun kamu tak akan dapat keburukan daripada aku, nampak zahir untuk orang, tetapi sebenarnya Allah kata fasallimu ala anfusikum, hakikatnya salam itu untuk diri kamu sendiri. Ini dia panggil secara tak langsung dua dalam satu. Buat untuk orang kita dapat kebaikan ni, memang tak akan lari. Itu sebab jangan sesekali orang tu dia macam kedekut sangat buat baik. Sebab kadang-kadang kita nampak macam buat baik ke orang je. Oh, kita ya asyik buat baik, orang duk pung. Kadang-kadang sifat nak minta balasan tu ada juga kita ni. Kalau satu-satu benda buat, dah nak balasan ya. Kadang-kadang nak balasan tu. Balasan hakikatnya Allah Ta'ala bagi di akhirat. Biarlah tak nampak lagi. Itu kata buat kerana Allah tu. Tak nampak dapat tak apa. Yang penting Allah redha, akhirat Allah bagi. Cukup lah. Sebab jika orang dia tahu kan apa salah dia, kalau boleh duduk tak salah lagi. Di akhirat nanti ada golongan-golongan yang mereka mengetahui bila tengok orang-orang yang Allah kurniakan dengan kurniaan-kurniaan yang banyak. Bila dia tengok buat apa tu, ada satu kisah kan, dia seorang yang duduk lebih atas daripada dia, beza sikit yang amalannya, tapi orang tu lebih tinggi kedudukan. Nah, diceritakan bahawa peluh tidur orang yang lebih atas dalam syurga ni, bila dia balik, kadang-kadang kita kan tengah hari panas, kalau tidur kadang-kadang ada basah peluh sikit. Jadi bahasa peluh bukan untuk nak menyatakan panah, tapi dia mengeluarkan bau haruman kasturi. Sampai orang bau tu, ya Allah kan, dia bila balik tu ada peluh-peluh bauan tu keluar, dah harum bau kasturi tu, ya Allah apalah orang ni dapat lebih pada aku duduk di atas. Kadang-kadang sebab amalan sikit ya, orang duduk atas pada dia. Dan kadang-kadang mereka tengok orang-orang yang dapat ganjaran banyak, ya Allah banyaknya demo-demo tu dapat. Maka malaikat pun bagi tahu, kamu tahu tak? Demo-demo ni dapat sebab di dunia dulu dia buat baik, dia tak dapat langsung. Matu masa orang yang kadang yang dapat juga kebaikan ni, kesan-kesan kebaikan dia kata, ya Allah, kalaulah boleh. Dah, maknanya dulu tak dapat pun tak apa. Kita di dunia kalau ada hajat kita minta habis-habitan dengan Allah Ta'ala menyajak. Tapi kadang-kadang salah kalau kita. Hak kita boleh buat, kita buat dulu. Hak tak boleh dah. Serendah api dah baru nak menyajak. Dia patut menyajak dulu. Sepatutnya bagi tahu Allah dulu, minta Allah dulu, barulah buat ikhtiar lain. Ini dah ikhtiar lain dulu. Habis dah tak ada jalan. Doktor kata dia pun tak reti dah. Tak tahu penyakit apa. Agaknya barulah mari minta menyajak. Sebab apa? Usaha tak boleh dah. Di terbalik tu, minta dengan Allah dulu. Kan? Nabi-nabi di tarbiyah Allah pun minta dengan Allah dulu. Mayang hajat dulu. Bersedekah dulu. Bila kita buat dah apa yang sepatut buat, barulah berikhtiar. Kan? Itu cara betul. Baik. Jadi, dalam ayat ni Allah kata, fasallimu ala anfusikum, kamu bagi salam tu kepada orang, hakikatnya kepada diri kamu sendiri, tahiyyatan min indillah, salam yang ditetapkan dari sisi Allah. Salam ni dengan erti penghormatan, tahiyyah. Tadi pendapat Ibn Qayyim ni, salam adalah penghormatan. Ni dalam ayat ni ada dah disebut tahiyyatan min indillah, iaitu salam penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah. Mubarakatan tayyibatan, mubarakatan yang diberi berkat. Tadi ada pendapat kedua kan, assalam nama Allah yang aku ucapkan ini, keberkatan nama Allah tu kamu sentiasa dipelihara. Ada juga masuk yang kedua tadi. Dan akhirnya mubarakatan tayyibatan, tayyibah tu lagi baik. Memang salam ni kebaikan. Bagi salam kita ucap kebaikan. Sebab tu dikatakan
jawab salam tu wajib. Sebab orang dah bagi kita penghormatan Allah, nak keberkatan nama Allah, kamu tak akan dapat apa-apa keburukan daripada aku. Ni satu simbolik ucapan selamat. Oh, jadi kenalah orang buat baik kita, kita kena balas baik tu. Ha, jadi wajib jawab tu salam. Baik. Tu satu aspek. Aspek yang kedua ataupun dari pandang sisi yang lain, ayat ni juga nak menyatakan tentang salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ada yang orang tambahkan maghfiratuh waridwanuh. Dan maghfirah keampunan, waridwan dan keredaan Allah. Sebab ada mubarakah tayyibah tu. Kan? Keberkatan dengan nama Allah yang diguna pakai. Itu surah Nur ayat 61. Kemudian wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maknanya itu bagi salam tu penghormatan. Apabila kamu diberi salam, maknanya diberi penghormatan dengan suatu cara penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Auruduha, atau balaslah dengan yang serupa. Sekurang-kurang balas sama atau lebih lagi. Itu kata orang bagi salam assalamualaikum, kita jawablah waalaikumussalam warahmatullah. Lebih tu. Nah, paling kurang sama atau lebih, sebab Allah sebut lebih dulu. Bila orang bagi salam, orang bagi penghormatan, kamu jawab balas dengan yang lebih baik. Nah, tak boleh pun sama. Itu sebab mungkin saya duk nampaklah kemungkinan lah, ni kemungkinan wallahu alam, kemungkinan ada sebahagian khatib-khatib ketika berada di atas mimbar dia tak bagi salam panjang. Ada tempat selalu kita biasa bagi salam assalamualaikum warahmatullah ataupun assalamualaikum saja. Jadi khatib kebanyak, nak kata kebanyakan wallahu alam, tapi adalah tempat yang dia hanya bangun kat assalamualaikum habis. Saya kata, apa dah berapa panjang lagi, dia boleh panjang lagi kan? Assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panjang lagi. Kemungkinan nak ni ko. Dia nak amat ni, dia buat pendek supaya orang boleh jawab panjang. Dah kalau dia buat panjang dah, nak jawab panjang tak boleh. Ya? Nah, mungkinlah kemungkinan. Tapi tak salah. Boleh jawab sama kalau panjang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun jawab warahmatullahi wabarakatuh pun boleh tambah. Atau kalau dah khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak sampai gitu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah. Yang panjang sama panjang. Biar dapat banyak. Kan? Sebab kan, bila setiap tambah kalimah tu, pernah Nabi kata 10. Maksudnya 10 kebaikan. Tambah lagi 10 kebaikan lagi. Tambah lagi 10 kebaikan lagi kan. Baik. Nah, tapi mungkinlah beramal dengan An-Nisa ayat 86 ni, bila orang bagi penghormatan salam, jawab dengan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan salam yang diberi. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Ni maknanya perintah lebih kepada hak rumah orang. Kalau mu nak masuk rumah orang, jangan kamu masuk, hatta tastanisu, sebelum kamu meminta izin. Dari ayat ni, kadang orang beramal bahawa kena minta izin dulu. Watusallimu ala ahliha, dan kamu memberi salam kepada penghuninya. Jadi minta izin baru bagi salam. Ayat ni susunan tertibnya macam tu. Ha, macam kalau kita mari kan. Oh mak. Tak. Kita mari rumah ni. Boleh tak nak masuk? Lepas tu baru assalamualaikum. Orang tengok macam terbalik kan. Sebab adat kita salam dulu. Baru minta izin. Tapi kalau tertib susunan dalam ayat ialah minta izin dulu bagi salam. Di sebenarnya boleh dua-dua kan. Boleh dua-dua. Maknanya minta izin bagi salam. Terutama rumah bukan rumah kita. Tetapi bukanlah nak menafikan kita ni kalau di rumah kita tak perlu bagi salam. Tidak. Sebab ayat awal tadi, bagi salam ni sebenarnya untuk diri.
kan kalimah assalam nama Allah tu diambil berkat untuk diri dan kemudian juga untuk orang. Jadi kalau nak masuk rumah kita sendiri pun juga bagi salam untuk kita. Walaupun rumah kita tu tak ada orang. Kita kuci, kita pergi tubik luar main, memang kita tahu dah rumah bukan ada orang pun. Kita buka koci pun. Lepas tu tak payah pergi salam, bukan tak ada orang. Tak, bagi salam bukan semestinya ada orang. Tak ada orang pun kerana salam untuk kita. Ha, tu nombor satu, salam tu adalah untuk kita. Sebab Allah kata, fasallimu ala anfusikum. Bagi salam tu untuk diri kamu. Ya, untuk kita dapat keberkatan nama Allah assalam tu. Ha, jadi maknanya ada orang ke, tak ada orang ke, rumah orang, rumah kita, sunnahnya memberi salam. Selain daripada hak minta izin tu. Kemudian dalam ayat tu kata, dia tak sambung ayat tu. Di sini, yang demikian zalika itu lebih baik bagi kamu, khairul lakum. Agar kamu selalu ingat. Surah An-Nur ayat 27. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa iza balagal atfalu minkumul huluma. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Maknanya kita kena ajar bahawa nak masuk rumah, minta izin. Bagi salam. Terutama bila dah baligh ni, besar dah ni. Kamasta'zanalladhina min qablihim. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang dewasa minta izin. Orang-orang baru baligh pun kena diajar meminta izin. Walau rumah dia sendiri. Rumah ayah mak dia sendiri. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nur ayat 59. Firman Allah Ta'ala lagi yang bermaksud, wahal ataka hadisu daifi Ibrahim al-Mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim al-Mukramin, iaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika dakhalu alaih, mereka masuk ke tempatnya. Faqalu, lalu mereka mengucapkan salaman. Salaman maknanya salam ke? Assalamualaikum pun cara dia. Ibrahim pun menjawab, qala salamun. Nabi Ibrahim pun jawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenali. Bila mereka bagi tahu salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Tapi Nabi berkata, kamu bukan orang yang dikenali. Surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 25. Jadi maknanya salam. Daripada malaikat datang jumpa Nabi pun dengan salam. Kita orang-orang dewasa salam. Dan kena ajar anak-anak kita pun salam. Terutama mereka-mereka yang baru baligh. Budak ni kadang mungkin dah tak tahu. Tapi kalau kita ajar ni sebenarnya tarbiyah dari kecil lah. Kan? Ajar dari kecil biar nak masuk rumah, bagi salam. Nak masuk rumah, bagi salam. Terutama bila dah, kalau masa baligh baru nak ajar, jadi tak erak pula. Kena dari kecil lah. Baru dia akan dipanggil apa, erak. Dia jadi terbiasa. Baik. Wa'lam anna aslas salam sabitun bil kitab wa sunnah wal ijma' wa amma afradu masailuhu wa furu'uh. Faksaru min antuhsar wa ana astahdiru maqasidahu fi abwabin yasiratin insyaallah taala wa bil taufiqi wal hidayati wal isabati wal rihayah. Dasar dari ucapan salam, dalilnya tegas ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah dan juga ijma. Sedangkan cabang-cabang dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengannya sangatlah banyak. Di sini kata Imam Nawawi, saya cuba untuk meringkaskannya menjadi bab-bab yang ringkas insya-Allah. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, pemahaman dan pemeliharaan. Baik. Di dalam ayat tadi kan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Apabila kamu telah diberi penghormatan salam, maka kamu pun kena balas balik penghormatan salam. Daripada ayat ini, qala al-Baydawi, Imam Baydawi menyatakan, Imam Baydawi salah seorang ulama tafsir mazhab Syafi'i,
Apa kata dia? Al-Jumhur, mengikut ulama yang kebanyakan. Pendapat mereka hukum ala annahu fissalam, bahawa tahiyyah itu maknanya salam, wa yadullu ala wujubil jawab. Di situlah dalil wajib jawab salam. Ayat ni, ayat apa? An-Nisa ayat 86. Sebab Allah guna dengan kalimah fahayyu. Fahayyu ni fi'il amar. Amar ni adalah asalnya untuk wajib, sekiranya tidak ada tanda-tanda dalil yang lain. Jadi jawab salam tu wajib ialah dari ayat An-Nisa ayat 86. Itu kata Imam Baydawi, imma sama ada wajib menjawab bi ahsani minha, lebih baik daripada salam yang diberi, wa huwa an yazid alaih, iaitu kalau kata orang bagi assalamualaikum, jawablah tambah wa rahmatullah. Fa inna qalahu lahul muslim zada wa barakatuh. Tapi kalau orang bagi salam, dia ucap assalamualaikum warahmatullah, kita tambah pula waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wahiyan nihayah, mengikut Imam Baydawi itu yang tahap terakhir. Maknanya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Habis dah. Tu ikut Imam Baydawi sampai situ ya. Hak tambahan lain tu Imam Baydawi tak ada pendapat dia. Wa amma biraddi misli, adapun menjawab salam seumpama salam diberi, lima rawa anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana ada riwayat. Ada seorang datang jumpa Rasulullah. Dia pun kata assalamu alayka. Faqal, maka Nabi jawab wa alayka assalam wa rahmatullah. Wa qala akhar, orang lain pun jawab assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa qala akhar assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Faqala wa alayka, sikit ya. Maka orang tu bagi, bila bagi jawab yang apa paling panjang, assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh, dijawab wa alayka. Faqala naqasatni, tuan telah kurang, sepatut sama ataupun lebih. Kemudian dia pun jawab wa aina ma qala Allah wa talal ayah. Maknanya lepas tu dia kata nak letak mana firman Allah. Kalau kata aku tak jawab, aku jawab panjang juga, nak jawab macam mana lagi lepas tu? Jadi aku pendek supaya lepas ni jawapan boleh panjang, pendek balik gitu. Kemudian dibaca, Nabi pun bacalah ayat tu kan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Qala innaka lam tatruk li fadlan, kamu dah ambil habis semua tak tinggal dah. Faradatu alaih misla, aku bagi jawab seumpama je lah. Wa zalika listijma'ihi aqsamul matalibus salamah alal madari wa husulil manafi' wa sabatuha. Kerana dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu dipanggil kesempurnaan salam dah. Qila au atli tardid baina an yuhyi muslim bi ba'd at-tahiyyah wa baina an yuhyi bi tamami. Maknanya ini ada pilihan. Orang nak bagi salam dengan sempurna atau sebahagian tak ada masalah. Yang penting orang jawab tadi jika dia boleh lebih-lebih atau seumpama. Wa hadzal wujub 'alal kifayah. Ini dipanggil wajib kifayah. Wajib kifayah ni maksudnya wa haitsu salam masyru' fala yuradu fil khutbah wa qira'atil Qur'an wa fil hamam wa inda qada'il hajah. Maknanya wajib kifayah ni kalau kata seorang bagi salam, pihak nak menjawab tu ada ramai orang, seorang jawab pun sudah memadai, gugur daripada hukum wajib. Maknanya dah ramai-ramai ada orang, seorang bagi salam assalamualaikum, ada di kalangan ramai-ramai ni ada seorang yang jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah, cukup memadai, yang lain tak perlu jawab dah. Maknanya memadai dipanggil wajib. Kalau kata menjawab tu wajib adalah wajib alal kifayah, wajib kifayah. Maknanya cukup seorang je jawab, yang lain tak perlu. Cuma salam ini tidak diwajibkan menjawab bagi orang yang sedang berkhutbah. Tak, tok khatib dia datang khutbah, ada orang masuk masjid bagi salam, assalamualaikum, masuk salam. Jadi itu sebab masuk masjid ini tak payah bagi salam pun. Nah, melainkan ada seorang dekat kita tu duduk, assalamualaikum, bagi salam boleh lah kan. Tapi ramai-ramai ataupun secara kuat tak bagi, sebab
bagi khatib pun tak wajib jawab salam dia kerana di khutbah. Kemudian begitu juga wa qiraatul Quran. Orang sedang membaca Quran tidak wajib dia jawab pada masa itu. Kalau dia nak dapat kelebihan boleh dijawab selepas selesai dia membaca. Sebab semasa membaca Al-Quran kita tidak boleh menyelangi dengan sesuatu perkara lain. Ini kadang-kadang kita kena ambil berat tengah baca, ada orang mari ada ajak nak cakap. Maka kita kena tutup dulu Quran kita. Tutup dulu tu adab dengan Al-Quran. Itu Imam An-Nawawi ditulis satu kitab. Adab Hamalatil Quran. Adab pemegang atau penanggung Al-Quran. Itu semula ada-ada membaca, ada bacaan apa semua, satu kitab. Imam Nawawi rahimahullah ditulis. Nah, adab hamalatil Quran. Adab menanggung Al-Quran maknanya membaca dan sebagainya lah. Antaranya itu lah. Maknanya kita hormat Quran tu kalau tengah baca dong ada hajat apa semua, kita tutup dulu. Hormatkan dengan Quran ni. Kan? Kita nak sadaqallahul azim tutup dulu ke, nanti nak buka mula, baca mula, bismillah mula, tak ada masalah. Kan benda tu. Cuma kita menghormati. Ini tengah-tengah baca maknanya seolah-olah percakapan kita, kita buat kita tu lebih besar daripada Quran. Kita tak hormat tutup dulu. Itu beradab dengan Al-Quran. Ya? Baik. Kemudian kata lagi dia, tidak wajib lagi menjawab orang yang berada di dalam bilik mandi. Tak perlu jawab di luar lah, seeloknya. Wa'inda qada'il hajah, begitu juga ketika dia dalam tandas. Ini semua keadaan-keadaan tak wajib jawab. Jika dia nak jawab, selepas tu boleh. Dia panggil tuntutan ni, dia panggil ada bertempoh. Bukan kata masa dia bagi, tu juga kena jawab masa tu. Kita duduklah tanda masa tu. Tempat yang tak sesuai. Maka, kalau orang tu nak dapat pahala jawab, nanti keluar tanda dululah. Dijawab gitu. Wa nahwiha dan seumpama, maknanya mana-mana tempat yang kurang sesuai. Kita nampak tak apa elok, kurang sesuai. Maknanya jangan jawab lagi salam tu. Okay. Keutamaan salam, babu fadli salam wal amri bi ifsyaihi. Bab keutamaan salam atau kelebihan salam, wal amru bi ifsyaihi, dan perintah untuk menyebarkannya, yaitu menyebarkan salam. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahawa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah di antara syariat Islam yang paling baik? Apa syariat Islam yang molek? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imu ta'ama, engkau memberi makan. Dia tanya ayyul islam khair, manakah amalan-amalan Islam yang baik? Nabi jawab tut'imu ta'ama, pertama engkau memberi makan, wa taqra'us salama, dan engkau mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada sesiapa pun baik yang engkau kenal ataupun engkau tak kenal. Ni bagi salam ni perlu disebarkan. Jumpa siapa bagi salam. Ya. Kenal ke tak kenal ke, itu antara amalan Islam yang baik. Cuma dalam bab ni kita kena tengoklah. Jika salam-salam diberi orang bukan Islam, jadi jawapan dia nak diajar, tak perlu kita jawab habis lah. Maknanya wa'alaika saja. Kalau orang bukan Islam bagi salam, ya, tak kira lah bagi salam panjang mana pun, maka jawab wa'alaika. Masa tahun lepas saya di Colombia kan, orang-orang sana dia orang mesra. Jadi kadang-kadang bila dia kenal orang Islam, dia tahu cara orang Islam ni bagi salam. Mula-mula kita tak tahu. Kita jumpa mula-mula di Brazil. Kita sebab di Brazil dulu. Kita pergi nak ziarah kawasan secara umum jalan-jalan ni. Adalah orang bagi salam. Kita pun jawab lah mula-mula. Ingat ni orang Islam dah. Pergi jumpa. Cakap-cakap, dah dia tahu. Dia Kristian. Lepas tu bagi salam. Dah dia kata dia tahu. Orang Islam bila jumpa, dia akan bagi salam. Jadi dia belajar. Jumpa nampak umur orang Islam, aku bagi salam. Lepas tu kita berhati-hati tu. Berhati-hati sebab mungkin yang apa bagi atau bukan Islam. Jadi kita pun tak tahu kan. Jadi kadang banyak kali juga lepas tu
jumpa orang Islam kita pun, maknanya kita ambil perhatian dah, kita jawab wa'alaika, lepas tu pergi jumpa kamu Islam ke? Dok. Dia tadi kesian, tapi sebab dia tahu orang Islam jumpa bagi salam, dia pun bagi salam. Mesra dia lah. Itu kita punya Allah kan. Orang Islam di sana sepatut menonjolkan akhlak yang baik. Bukan kata di sana sajalah, di mana-mana pun. Bila orang Islam tunjuk amalan Islam, orang bukan Islam ni mudah saja nak masuk Islam. Tambah-tambah sana orang lembut. Sana masjid-masjid orang bukan Islam lagi. Mari kadang hari Jumaat ramai. Hari Jumaat dia mari. Kita tanya dia, dia kata dia tak Islam tapi dia mari nak tengok, nak dengar khutbah. Sebab dalam khutbah kadang ada pengajaran kan, nak dengar khutbah. Padahal kadang-kadang di sana kebanyakan khutbah bila imam-imam Arab ni, ada imam Arab terhenti bahasa Spanish, dia bahasa Arab dulu khutbah. Cuma lepas tu secara rumusan adalah orang-orang pihak masjid ini yang akan terjemah ke dalam bahasa Spanish. Tapi dia masih mari nak dengar. Ada mari nak duduk belakang, duduk belakang. Nak dengar khutbah, lepas tu nak tengok semayang. Ada. Oh, kata ya Allah. Nah, mereka jinak sangat mudah. Walaupun masjid-masjid memang semua kena tutup selalu. Bila orang mari kata, memang kena tutup. Kan, untuk dipanggil apa keselamatan. Tapi maknanya baik mereka mari. Lepas tu pula di Masjid Bogota tu, kan, masjid paling besar di ibu negara di Bogota, Masjid Abu Bakar nama. Setiap hari budak-budak kolej mari, dia buat research, dia ada dalam pengajian dia tu kan, mungkin banding agama ke apa ke, dia mari. Makanan mari sekolah. Itu pihak masjid selalu letak orang, dia letak orang. Walaupun bukan waktu sembahyang, ada sentiasa orang duduk jaga untuk bila datangnya orang-orang dari kolej untuk sebagainya. Jadi Masya Allah. Maksudnya benda tu, salam tu kalau kita tahu bahawa itu bukan orang Islam yang bagi, maka jawapannya hanya setakat wa'alaika. Kan? Maknanya sebab pernah berlaku, ada orang Yahudi, mereka dia nampak macam salam, sebenarnya bukan salam kan. Dia berkata sam alaik, dia sebenarnya assalam. Assalam tu sejahtera, tapi sam maknanya mampu. Mati, sam-sam ni mati, gacung. Dia orang kata ke Nabi. Jadi itu sebab pernah sekali Aisyah radhiyallahu taala anha dia sedar, dia kata ya Rasulullah, dia kata benda ni maknanya macam benda tak boleh dia ucap, kena balas tak boleh. Nabi kata jangan. Cukup aku jawab dah wa'alaika kepada mu balik. Maknanya apa mu kata tu balik pada mu. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Itu sebab orang bukan Islam, kita kena berhati-hati jawapan hanya setakat wa'alaika. Tapi kalau kita tak tahu kan nak buat macam mana. Sebab kadang-kadang ada tempat-tempat negara masalih kau kadang dia ada jangguk. Dia ada jangguk tapi bukan Islam pun. Ada kau. Ada lihat tu kita, kalau kita tersilap nak buat macam mana kan, minta ampun dengan Allah. Tapi kita berhati-hati sentiasa kalau bukan Islam, jawapannya wa'alaika. Jadi ini antara dua amalan yang baik dalam Islam, memberi makan dan juga memberi salam orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal. Sebab memberi makan ini dipanggil al-ihsan abidul ihsan. Manusia ni hamba kepada buat baik. Bila buat baik dia akan berasa terhutang budi. Kami riwayatkan juga dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu situna zira'an. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk ciptaannya, iaitu tingginya 60 hasta. Falamma khalaqahu, setelah Allah menciptakan Adam, qala, Allah berfirman, izhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julus. Pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, iaitu para malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarlah dengan perhatian apa jawapan mereka. Fastami' ni dengar dengan tumpuan. Jadi sini dia terjemuh dan dengarlah saja. Sebenarnya dengarlah dengan tumpuan, maknanya dengar molek-molek. Fastami', kalau fasma' baru dengar saja. Kalau fastami' dengar dengan teliti, dengar dengan perhatian apa jawapan mereka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika, kerana itu adalah ucapan salammu dan salam anak cucumu. Jadi Allah suruh Nabi Adam bagi salam kepada malaikat dan dengar perhati molek-molek apa jawapan malaikat kepada salam Adam, kerana salam dan jawab salam itu juga adalah salam penghormatan untuk anak cucumu nanti.
Adam pun mengucapkan faqala assalamu alaikum, kesejahteraan atas kamu. Faqalu, maka mereka malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah, kesejahteraan dan rahmat Allah ke atasmu. Fazaduhu wa rahmatullah, mereka menambah dan rahmat Allah. Maknanya Nabi Adam bagi salam setakat assalamu alaikum, malaikat jawab dengan tambahan wa rahmatullah. Itu kata ayat Al-Quran yang Allah suruh kita jawab salam dengan tambahan. Paling kurang pun sama. Tambah tu lebih elok lah. Kerana daripada awal Allah Ta'ala ajar Nabi Adam bagi-bagi salam pun dengan jawapan yang ditambah oleh malaikat lebih kalimah tambahan jawab salam. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara. Ini 7 perkara antara amalan-amalan mulia. Maknanya perkara ni bukan hanya untuk mereka sahabat, bahkan untuk kita umat sampai kiamat. Ini amalan-amalan baik. Pertama yang Nabi suruh kita buat amalan-amalan tu iaitu menziarahi orang sakit. Amalan nombor satunya menziarahi orang sakit. Yang keduanya menghantar jenazah. Yang ketiganya menjawab orang bersin. Maknanya jawab orang bersin ni bila bagi tahu apa tu, kita bersin alhamdulillah, semoga dengan bersin tu keluar penyakit. Maka orang yang dengar orang bersin ucap alhamdulillah. Kalau orang bersin tak ucap alhamdulillah, tak jawab. Pernah sekali kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang bersin, Nabi jawab yarhamkallah. Lepas tu ada seorang lain bersin, Nabi tak jawab, Nabi biasanya. Jadi dekat tu ada mak dia ke, mak dia. Mak dia pun kata ya Rasulullah, orang tu dia bagi dia bersin, tuan jawab. Anak saya bersin, tuan tak jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah anakmu tak kata alhamdulillah. Nah, jawapan yarhamkallah kepada orang bersin yang ucap alhamdulillah. Orang bersin tak ucap alhamdulillah, tak ada lah jawapan yarhamkallah tu. Jadi yarhamkallah tu jawapan bersin kepada orang bersin yang ucap alhamdulillah. Nah, menjawab bersin maknanya bila orang bersin ucap alhamdulillah. Nah, dia ucap alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Dan orang yang ucap bersin tadi bila dia dengar orang telah mengucapkan salam kehormatan atau memberi rahmat, doa rahmat, dia pun jawab balik kan assalamualaikum, apa tu, alhamdulillah yarhamkallah yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah bimbing kamu hidayah dan yuslihu balakum, memperbaiki atau mengelokkan hati kamu. Yang ketiga, menjawab orang bersin bila dia ucap alhamdulillah lah. Yang keempat, membantu orang lemah umum. Yang kelima, menolong orang yang teraniaya. Keenam, menyebarkan salam kepada orang yang kenal atau tidak. Dan yang ketujuh, melaksanakan sumpah. Manakala sumpah kita tunaikan. Ini adalah salah satu riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk syurga sampailah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan beriman, maksudnya iman yang sempurna, sampailah kamu saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi, tentang sesuatu yang apabila kamu lakukan nescaya kamu akan bukan beriman ni, kamu akan berkasih sayang. Silap kan? Beriman tu silap. Maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang sesuatu yang apabila kamu lakukan nescaya kamu berkasih sayang, bukan beriman. Tahabbtum itu kamu saling berkasih sayang. Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Itulah amalan akan mewujudkan kasih sayang sesama kamu. Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi penyebar salam, sebar salam. Kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan selainnya dengan sanad-sanad yang baik
daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim atau tali persaudaraan, wasallu billayli wa nasuniyam, solatlah di waktu tengah malam ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Berapa amalan? Sebar salam satu, bagi makan dua, menyambung hubungan kekeluargaan tiga, dan sembahyang di waktu malam ketika orang sedang tidur. Empat amalan yang diceritakan di sini. Tadi ada dua awal-awal. Ini empat, maka kita boleh gabung sekali lah. Lepas itu tujuh yang Nabi cerita. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Majah dan Ibn Sunni daripada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Nabi SAW memerintahkan kami untuk menyebarkan salam. Maksudnya menyebarkan salam itu adalah Nabi pun suruh dan Allah Ta'ala pun bagi tahu tentang kewajiban menjawab. Kami meriwayatkan dalam kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullah daripada Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah bahwa At-Tufail bin Ubay bin Ka'am menceritakan kepadanya bahwa dia pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan pergi bersamanya ke pasar. Dia katakan, kami pergi ke pasar, tidaklah Abdullah lalu di hadapan penjual, pembeli, orang miskin dan orang lain kecuali memberi salam kepada mereka. Itu Abdullah bin Umar punya amalan. Ibnu Umar ni pergi pasar, siapa saja yang dia jumpa, pemjual, pembeli, orang miskin, orang biasa, jadi semua bagi salam. Dia menyambung lagi dalam riwayat, suatu hari aku datang ke tempat Ibnu Umar, dia ingin aku ikut ke pasar. Aku bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan di sana? Engkau berdiri hadapan penjual tetapi tidak menanyakan barang dagangannya, tidak menawar dan tidak duduk di majlis pasar. Tuan kan sebelum ini gigi saja ya, bukan kita beli, nak gigi apa lagi ni? Duduk saja di sini kita berbincang. Daripada pergi saja gitu, baik kita duduk, kita boleh tanya, bincang, ataupun bermuzakarah. Kata orang ini tadi lah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata kepadaku, wahai Abu Batan, kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam. Kita mengucapkan salam kepada siapa saja kita temui. Kenapa memberi salam, menyebar salam itu satu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kita bagi salam itu kerja itu, perbuatan itu, siapa salam ini. Nah, semata-mata bukan kita beli barang pun. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, Ammar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tiga perkara siapa yang mengumpulkannya berarti telah mengumpulkan keimanan. Pertama, berlaku adil pada diri sendiri. Kedua, menyebarkan salam ke seluruh dunia. Dan ketiga, bersedekah ketika susah. Bersedekah masa senang biasa dah senang. Ini susah ni pun. Bersedekah itu antara amalan yang dia terkumpulnya keimanan. Kami riwayatkan juga selain daripada Sahih Al-Bukhari secara marfu. kepada Rasulullah. Ketiga-tiga perkara ini yaitu berlaku adil pada diri sendiri, menyebarkan salam ke seluruh dunia dan bersedekah ketika susah. Ketiga-tiga perkara ini mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kerana berlaku adil berarti melaksanakan semua hak-hak Allah Ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, juga menunaikan hak-hak orang lain dan tidak menuntut sesuatu yang bukan miliknya. Itu maksud kata berlaku adil pada diri. Selain itu, berlaku adil kepada diri sendiri dengan tidak menjerumuskan diri kepada keburukan. Sedangkan menyebarkan salam kepada seluruh dunia bererti kepada semua orang. Ini mengandungi makna yang tidak sombong kita ni. Maknanya tak bagi salam ni seolah-olah macam ada sifat sombong. Tidak sombong kepada orang lain, tidak bersikap angkuh dan masa bodoh. Maknanya tidaklah dia itu berada dalam keadaan bodoh sehingga menghalangnya dari ucapan salam. Maknanya ucap salam ni benda boleh, benda baik dan benda amal kecerdikan. Sedangkan bersedekah ketika susah mengharuskan adanya rasa percaya yang sempurna kepada Allah. Bermakna kita ini bergantung kuat kepada Allah walau susah. Mengharuskannya adanya rasa percaya yang sempurna kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berjiwa sosial, maknanya ambil cana dengan orang, kepada kaum muslimin dan sebagainya.
Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mengurniakan kita untuk dapat kita beramal dengan apa yang dinyatakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ba'd. Kita fahami muamalat seharian anda bahagian ketiga, bentuk-bentuk akad dalam muamalat semasa. Mengandungi tiga bab perbincangan ini, bab pertama perbankan iaitu bank, bab kedua insurans dan takaful, bab ketiga ar-rahnu gadai. Baik. Mungkin kita tak baca ketiga-tiga semua ni sebab panjang perbincangan dia. Kita tengok setakat mana. Bab yang pertama perbankan. Ini antara masya-Allah taala yang mengumpulkan bahan-bahan dalam kitab ini, yang dia mengambil perbincangan kontemporari Ustaz Abdul Manan Lubis dan juga pelajar-pelajar. Itu sebab dia ke depan kita tak cari yang menulis-tulis angkatan pertama daurah fiqh Ma'had Mustafa di Batang Kali. Ma'had Mustafa ni mudirnya Ustaz Abdul Manan bin Lubis. Apa Ustaz Abdul Manan ni orang Selangor. Dulu dia pernah belajar di sinilah. Dia pernah mengajar di Bumujo. Kemudian dia buka di Ma'had Mustafa di Batang Kali dengan dekat Ulu Tamu. Jadi antara kebaikan di sana dia pelajar dilatih dengan penulisan, pengkajian terutama dalam masalah-masalah semasa. Sebab masalah fiqh muamalah saya baca kitab Nahjur Raghibin Syekh Fathani, tapi kadang kita nak tailing dengan hok keadaan semasa ni perbankan kan nak masuk tu payah sikit. Sebab tu dia macam masalah dalam kitab ni masalah hok dipanggil hok lama. Jadi ini dia masya-Allah dalam perbincangan konvensional pun dia buat masuk dia buat kajian, dia cari masya-Allah. Kan pelajar pun cari itu sebab dia tak letakkan nama dia yang mengumpulkan ni. Sebab pelajar-pelajar pun banyak yang buat kerja-kerja mereka. Baik. Dalam perbankan ini bab pertama mengandungi 6 fasal. Pertama akaun simpanan dan pelaburan, yang kedua kad kredit, yang ketiga pinjaman di bank konvensional. Yang keempat, perbandingan bayaran antara bank Islam dan bank konvensional. Kelima, produk-produk pembiayaan dalam instrumen kewangan syariah. Yang keenam, beberapa konsep yang digunakan dalam perbankan Islam. Baik. Akaun simpanan dan pelaburan. Apabila seseorang pergi ke bank, sama ada bank Islam atau bank yang konvensional, bukan guna sistem Islam, untuk menyimpan wang, maknanya kita pergi bank untuk simpan duit, bank akan menawarkan dua jenis akaun. Satu, akaun simpanan dan yang kedua, akaun pelaburan. Kepada pelanggan, bagi orang yang berkeinginan untuk mendapat keuntungan daripada wang simpanannya, dia akan memilih akaun pelaburan. Nah, walau kata ada risiko. Sementara yang lainnya akan memilih akaun simpanan biasa. Sebab hanya setakat simpan, nak buat keluar ambil guna pakai. Baik. Akaun pelaburan dalam bank konvensional, ciri-cirinya nombor satu dipanggil pelabur. Jadi pelabur pergi ke bank. Bank menawarkan wang-wang pelaburan ini kepada peminjam dan kepada syarikat. Sebab tu bank letak kepada peminjam kena bagi kepada dia hak riba tu, riba pinjaman tu. Nah, awak pinjamannya ni kena bayar berapa persen-persen lebih pada hak ni. Ya. Ataupun bank menawarkan kepada syarikat-syarikat untuk pusingan modal mereka. Dan akhirnya keuntungan yang bank dapat daripada penawaran kepada peminjam dan penawaran kepada syarikat-syarikat yang meminjam, maka keuntungan tu bank akan bagi kepada pelabur tadi. Baik, keterangan rajah ya. Dia rajah ditunjuk satu tadi tu pelabur ke bank. Kedua, bank kepada peminjam syarikat.
Yang ketiga, bank kepada untung kepada pelabur. Keterangan rajah, pertama, pelabur hendaklah menyimpan wang minima dengan jumlah yang agak besar. Sebab untuk pelaburan dia tak boleh simpan sikit-sikit, dia kena ada, dia ada kena ada mata wang yang tertentu, jumlah yang tertentu. Nah, so, contoh, okey, nak masuk pelaburan ni untuk melayakkan dapat keuntungan dari pelaburan ni, okey, kena letak 10,000 sekurang-kurang. Ha, tu, contoh. Barulah dapat beberapa persen daripada simpanan. Jadi jumlah yang agak besar, wang yang disimpan tidak boleh dikeluarkan melebihi kadar yang dipersetujui sebelum tempoh matang. Kalau awak keluar juga tak jadi, tak dapatlah untung hok yang bank nak bagi janji tadi. Yang kedua, bank akan melabur, dia cerita dulu jalan, flow, perjalanan tu dan macam mana hukum, jadi boleh tak boleh. Kedua, bank akan melabur kepada syarikat yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh tanpa mengira halal haram. Dia kira ni kewangan dia kukuh. Dia tak kira, dah dia bank. Komisioner kan? Dia cari syarikat yang kukuh wang. Tanpa mengira halal dan haram untuk mendapatkan pelanggan pulangan yang lumayan. Sebab barulah dia boleh nak kongsi kepada pelabur. Atau melabur dengan cara memberi pinjaman secara riba kepada pelanggan mereka. Bila dia buat pinjaman riba kan? Jadi keuntungan dia dapat atas duit orang. Bank dia dapat duit orang. Orang labu-labu-labu-labu. Dia pun bagi pinjam tapi dia letak charge. Riba tu hak tu, hutung tu dia nak kongsi dengan pelabur. Yang ketiga, pihak bank akan memberikan kepada pelabur pulangan tetap. Fixed return. Contohnya, sebanyak 3% dari wang yang disimpan. Dia tak kira dah dia hutung ke, dia tak hutung ke. Dia telah janji pada orang yang melabur tadi akan dapat 3%. Dalam tempoh mana? Okey, 3% setiap bulan. Dengan duit mana? 10,000. Okey, kalilah 3% dia. Tak kira dia untung tak untung. Tapi itu janji dia nak bagi dengan fix. Ha, itu sebab dia akan beza nanti dengan hak dalam syariah. Yang dalam bab tentang hak apa tu? Dia panggil satunya jenis simpanan, satunya orang panggil wadiah, satu lagi hak simpanan yang bukan wadiah tu. Hak bukan wadiah tu hak untung mengikut keuntungan. Berapa sikit-sikit, rugi sama tanggung, untung sama dapat. Tapi tak letak fix, tak letak persen-persen yang tertentu, tak boleh. Sebab dia kena tengok untung banyak mana lah. Bukan tengok pada kadar yang tetap, tak boleh. Baik, berdasarkan syariat, pertama, urusan ini tidak dikira sebagai akad pelaburan, qaraz, kerana ia menjanji pulangan tetap. Dalam akad qaraz, pulangan tetap tak boleh. Salah dah satu, pertama. Dari segi syariat, tak boleh. Sebab apa? Pulangan tetap dijanjikan. Tak boleh. Yang kedua, pelabur dianggap memberi hutang qaraz kepada bank. Sebab tu bank letak kena, pelabur seolah-olah memberi hutang kepada bank dan bank akan bayar kepada dia dengan kadar tetap. Kadar tambahan tu, riba tu lah kata. Yang ketiga, pulangan tetap yang diberikan kepada pelabur adalah faedah, interest daripada hutang dan ini adalah riba. Zahir situ nampak. Ha, tu tak boleh. Akaun simpanan bank konvensional ni kalau hak akaun pelaburan ni. Nah, ha, nampak situ akaun pelaburan konvensional petang ni. Out, tak boleh. Nampaknya tu. Akaun simpanan bank konvensional pula. Tadilah macam tadi orang nak pergi simpan, dia akan tawar. Nak pelaburan kau, nak simpanan je. Tengok-tengok modal sikit je ni. Nak pelaburan macam mana? Setakat sitangan biasa je lah. Ha, jadi ciri-cirinya, pertama, penyimpan pergilah kepada bawa duit simpanan. Bawa duit simpanan pergi ke bank. Bank ambil dan menawarkan kepada pelabur-pelabur kecil. Bukan hak tadi ya. Hak tadi tu jenis jumlah-jumlah besar. Syarikat-syarikat kukuh. Ataupun orang-orang yang buat pinjaman. Ini dok, dia tawar kepada IKS. Dok. Orang-orang yang pelabur kecil. Kemudian pulangan tetap juga dijanjikan untuk penyimpan. Pulangan tetap tu masalah. Orang yang pelabur kecil pun tak tahu lagi untung banyak sikit. Jadi masalah bila tetap pulangan tu masalah. Dia tak boleh tetap pulangan. Keterangan rajah, pemilik wang boleh menyimpan wang mereka walaupun dengan jumlah yang agak kecil. Wang yang disimpan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa saja. Yang kedua, bank akan menggunakan wang ini untuk pelaburan yang kecil. Ketiga,
pihak bank akan memberikan kepada penyimpan pulangan tetap dengan peratusan yang sangat kecil, iaitu sama ada 0.1% atau 0.2% untuk penyimpan. Tapi tetap dia letak tetap ketetapan. Dia letak juga tetap walaupun dia tak tahu keuntungan dia tu. Itu persoalan. Berdasarkan syariah, zahirnya wang ini disimpan tetapi hakikatnya wang ini telah diberi pinjam oleh penyimpan kepada bank untuk membuat pelaburan, dan keduanya penyimpan mendapat faedah dari hutang yang diambil oleh pihak bank, dan ini merupakan riba yang jelas. Untuk mengelak daripada terjatuh ke dalam dosa riba yang terkutuk, Bank Islam menyediakan beberapa perkhidmatan yang bebas daripadanya. Asalnya dulu Bank Islam lah. Kan? Bank Islam, bank muamalat. Lepas tu, bank-bank konvensional pun ikut juga nak buka akaun lain, iaitu akaun, apa tu dia panggil, akaun patuh syariah ataupun akaun islami. Dia ada akaun konvensional, tapi dalam masa sama nak buka juga akaun islami. Kalau orang warok dia tak gila. Kita tak warok, gigo. Sebab orang warok dia kata, walaupun dia ada ni akaun islami, ni akaun konvensional, tapi masuk nanti dia asing ke tak masuk. Nah, orang pergi ke bank tu, bagi BT tu, bila dia buat masuk tu, dia kupu sekali. Akaun Islam ke akaun tak Islam, bergawah habis. Ha, kalau ikut Imam Ghazali, kena tanda. Ni duit ni bukan akaun Islam, ni duit bukan Islam. Baru boleh, ni ada tanda. Oh, capu habis tu, nanti kira semula. Kan? Masuk memanglah, okey, nama ni lain. Buku, oh, buku simpanan ni hijau, buku simpanan ni kuning, contoh. Nah, buku simpanan ialah ya. Pergi masuk tu, sekali yang masuk. Itu masalah. Kalau tak masuk sekali, apa? Jadi, dia kata Bank Islam telah menyediakan beberapa perkhidmatan yang bebas daripadanya, daripada jatuh jadi kepada riba. Itu sebab, selagimana ada Bank Islam, ada sistem kewangan Islam yang tak bercampur dengan konvensional, kenapa kita nak pergi masuk ada dalam bank konvensional? Dulu hak dengan yayasan kan, dengan yayasan Islam, saya apa tu, hak elaun pengajaran yayasan, dia kena buka bank simpanan nasional. Dia kata bank simpanan nasional buku kuning, gairo. Saya kata, saya ada akaun buku hijau, akaun wadiah, buku hijau. Dia tak boleh, kalau yang buku hijau boleh, kena buku kuning kok. Lah, cara mana kita dah terpaksa buat gitu, masuk je piti, cepat-cepat buat tubik, masuk bank Islam. Gitulah cara kita. Tak mau lipat lah tu, buat tubik ya. Masuklah buat tubik, masuklah buat tubik. Dah, dia mau kekal gitu kan, kita nak lari tak boleh. Kalau eloknya itulah sebab sebaiknya kan, akaun muamalat, dia tak campur komisional, bank Islam tak campur komisional. Akaun pelaburan mengikut mudharabah. Ha, tu dipanggil mudharabah tu. Dia punya keuntungan dia tidak fix, dia tidak tetap. Mudharabah di Bank Islam, nama untuk produk akaun ini adalah seumpama akaun pelaburan umum mudharabah, akaun pelaburan istimewa mudharabah, akaun semasa mudharabah. Yang penting dia tidak letak fix tu ya. Beza dengan akaun komisional. Menurut konsep ini, pelanggan tidak mendapat pulangan secara tetap. Malah dia hendaklah bersedia menanggung resiko jika terjadi kerugian. Sebab mudharabah konsep dia, untung sama dapat, rugi sama tanggung. Jadi memang resiko ada. Dah, kalau rugi kena tanggung juga lah. Awak nak bersama kita. Ha, tu. Itu kat awak tak mau mudharabah. Sebab memang kalau ada, rugi sama tanggung. Oh, dalam biasa dalam perniagaan bukan kata orang boleh hutang sama kan. Ada masa dia kena rugi. Nak buat macam mana? Jadi kalau dah bersedia bersama, ikutlah. Jadi malah dia hendaklah bersedia menanggung resiko jika terjadi kerugian, dan akan mendapat keuntungan yang lebih lumayan jika keuntungan yang diperolehi lebih besar, kerana keuntungan diberi mengikut peratusan, bukan mengikut fees yang didapat. Contohnya, pihak bank akan mendapat 70%, pelabur mendapat 30%. Kena dalam bisnes tu perniagaan yang sangat banyak untung, bah, 30% dan untung yang banyak tu. Banyak lah. Ha, dia bukan dapat fit daripada simpanan dia. Ya, bukan dari duit, okey, simpanan awak sekian dapat 3%. Tetap. Bank ni untung. Kalau tak untung, tak kira, kita tetap dapat. Jadi itu riba. Adapun tidak. Atas perniagaan. Kalau perniagaan kita untung banyak, 30%. Kalau untung sikit, 30% sikit lah. Atas keuntungan. Jadi, tidaklah jadi mana-mana pihak terbeban.
pihak band, tak beban pihak kita, tak beban. Sebab apa? Untung banyak sama kita dapat juga. Dia mau dapat, kita dapat. Tapi tak untung, tak dapat lah. Aduh. Yang keduanya, bank akan melaburkan wang ini pada perkara yang halal saja, sama ada dengan membuat perniagaan bank sendiri atau perniagaan pihak ketiga yang dipastikan halal. Itu sebab kadang ada orang kata, oh dia kata bank Islam tinggi atau dah. Nak dapat untung situ, nak bagi korang. Nah, tapi ingat ah, kami masa duduk Pakistan dulu, kita bank-bank ni dia tidak buat sistem boleh ambil duit di sana. Selalu duit kena hantar dengan bandra lah, duit kiriman wang, wang pos sebagainya. Lepas pada tu, bank pertama yang dia buat kad boleh kita guna, bank Hong Kong. Hong Kong Bank, dia buat kad sistem kad ETC. Saya mula ingat tahun 90 apa, mari balik buka ETC, tahun 93 dah silap. Bank ada tak? Bank lain tak boleh guna di luar negara. Sekarang boleh guna belakang, dah dia buat sistem lah. Dulu tak boleh, hanya bank Hong Kong Bank ETC. Kita punggilah buka akaun, akaun wadiah di bank Hong Kong Bank ETC Kota Baru. Bila lagi buka, orang bank tu beritahu, mau nak tahu dia kata. Orang-orang bukan Islam, Cina-Cina di Kota Baru, banyak mereka masuk dalam wadiah punya. Dia tak masuk hak sistem komisioner. Dia buka akaun wadiah. Akaun wadiah mana bala pun situ kita nak kira tu bank komisioner. Tapi dia ada sistem yang wadiah. Dia kata orang bukan Islam, banyak ambil sistem wadiah. Maksudnya orang percaya dengan sistem Islam sebenarnya. Walaupun situ kalau kira kata orang warak dia tak pergi sebab dia kira hak tadi lah. Macam pencampuran dalam buat masuk satu juga. Tapi dia telah buka juga lah. Dari tak ada, ada. Itu mula-mula bank. Hak tu jadi sekali tu. Di kampung, kawan-kawan dia tak ada akaun di sana. Kami kongsi akaun. Dia ambil akaun bagi keluarga suruh masuk. Ada sekali tu saya tengok PT banyak. Kan tanya keluarga kita tak buat masuk. Tanya saya guna akaun apa kan, dia kata tak masuk. Kita pun ya Allah. Ni Allah Taala nak bagi ya, ni. Tak tahulah orang salah masuk akaun. Tak kita guna tau. Lepas bulan 2 dia kata, ayah aku masuk dia kata. Sudah hijau. Dah kita sedak dah ingat kita. Lepas tu ada seorang tu yang dia guna akaun kita juga, dia tak ayah dia buat masuk tu sebenarnya, dia tak tahu. Lepas tu bayar hutang kita. Dah jadi hutang lah dah, dia masuk akaun kita lah. Kita pun guna dah, dia kata mula-mula tak ada. Itu hak pertama dulu guna kad. Sekarang semua kad kita pergi bagi tahu kita nak pergi luar negara, kita nak buka sistem boleh kita guna luar negara walaupun dia charge lah. Kan, charge penukaran tu. Baik. Jadi, maknanya dia pastikan tempat pelaburan. Itu sebab kadang-kadang ini, kadang-kadang jadi itu atas amanah atau tidak pihak bank lah. Kalau dia kata dia okey, ni sistem islami, buat tu tiba-tiba dia pergi melabur tempat tak islami, jadi salah dia. Itu sebab dia kena ada, dia panggil audi, dia kena ada apa tu, laporan kewangan tahunan supaya kita tahu. Dan kita sebagai penyimpan, kita kena ambil tahu lah. Nah, PT kita dan kita bersumpah lah, kita letak kalau dia labur tempat tak islami. Dan dia kata Islam, tiba-tiba tidak. Jadi kalau kita tak ambil maklumat, salah. Jadi kita kena ambil maklumat, kena ambil tahu juga. Sebab di mana PT kita guna, sebab nanti hasil kita akan masuk dalam perut kita ni. Perut anak bini kita. Baik. Akaun simpanan mengikut ciri wadiah di bank Islam. Itu mudharabah dia besar. Ya, tapi resiko kemungkinan besar juga. Tapi wadiah ni sikit. Menurut konsep ini, pihak pertamanya pihak bank memastikan wang yang disimpan oleh penyimpan sentiasa selamat dan dia dibenarkan untuk mengambilnya pada bila-bila masa sahaja. Wadi'ah yadhamanah. Itu dipanggil hak Nabi masa dia nak pergi hijrah ke Madinah. Dia bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ini wadi'ah, wadi'ah orang Mekah, kembalikan kepada mereka. Dia konsep wadi'ah ni, dia macam amanah. Tapi beza dia, amanah, kalau saya amanahkan cikgu, cikgu ni, ni amanah saya ni, cikgu tak boleh guna langsung. Tak ada duit pun tak boleh guna sebab amanah. Tapi wadiah dia macam amanah, tapi dia seolah amanah berizin. Maksudnya cikgu kata, saya nak guna dulu lah, malah lagi bank cucuk ni, PT ada tangan dah. Guna dulu lah, hak ustaz letak, guna boleh. Dia panggil wadiah ni sistem dia, amanah dengan izin. Maksudnya kita boleh guna, tetapi bila tuan dia minta, kita kena bagi. Tu ya, beza dengan amanah tadi tak boleh kosek langsung, tak boleh ambil langsung, tak boleh guna langsung. Amanah atau amanah berat.
Wadiah ni macam amanah tapi itu hak sistem Nabi kan. Orang Mekah pakai letak barang ke dia. Munak guna-guna tapi time dia nak minta mula ke Nabi. Nabi bagi itu Nabi itu sebab itu orang Mekah walaupun orang kata Nabi gila lah, Nabi gila lah apa tapi duit gila tak Nabi. Dia yakin Nabi ni orang amanah. Pemegang amanah besar hak alam hijrah banyak. Ada Nabi suruh Sayyidina Ali pulangkan balik wadiah tu. Itu sistem wadiah ni. Sistem tu kita letak bank tu bila-bila masa kita nak ambil mula. Bila letak ke bank dia boleh guna rolling lah. Dia buat nego walaupun dia tak minta izin sebab itu sistem wadiah. Baik. Kedua pihak bank akan menafaatkan wang yang disimpan bagi tujuan perniagaan mereka yang halal. Dia kepusing lah. Nah, rolling dia pusing modal. Ketiga, untuk menghargai pelanggan pihak bank akan memberi hadiah berupa sejumlah wang kepada mereka. Walau bagaimanapun sebahagian bank Islam tidak membenarkan sebarang pemberi hadiah kepada penyimpan bagi mengelak daripada syubhah riba. Tak mau bagi nampak macam riba ada tak bagi langsung. Tapi ada bank bagi. Dia tengok dapat untung banyak sikit kadang dikongsikan juga walaupun sikit. Itu sebab kadang perkongsian dia tak sama. Kadang masa ni banyak, masa ni sikit tengok atas dia punya profit kan, keuntungan. Baik. Jadi di sana dia buat satu muka surat sebagai akaun pelaburan, akaun simpanan. Jadi akaun pelaburan tu konsep kontraknya dalam bank Islam dipanggil mudharabah, dalam bank konvensional dipanggil qarad, hutang. Kita bagi hutang. Di tempat pelaburan dibuat, akaun bank Islam perniagaan sendiri dan syarikat yang dipastikan halal baru dia laburkan. Adapun bank konvensional perniagaan sendiri yang mengandungi riba dan syarikat-syarikat yang tidak dipastikan kehalalannya. Dikira yang penting syarikat kukuh. Kemudian pulangan untung dibahagi mengikut bank Islam mudharabah ni dibahagi mengikut peratus keuntungan. Banyak untung banyak dapat, kurang untung kurang dapat. Adapun bank konvensional dibahagi secara tetap tanpa mengira bank mendapat untung atau rugi. Itu sebab bila sistem tak terdiri jadi akan membebankan mana-mana pihak. Akhirnya hukum bank Islam halal dan bank konvensional haram dan tidak sah. Jadi kalau kita dah sedar mana kita boleh buat keluar, kata bank konvensional buat keluar, letak bank amat. Gitu ialah. Hal lepas nak buat macam mana, tobak. Kalau kata kita tahu buat juga, tu lagi besar sikit, kena tobak. Kalau tak tahu, tobak juga. Sebabnya sistem ada. Ini masalah negara Pakistan sangat tabik kepada Malaysia. Sebab di Pakistan, negara kuat Islam, pengajian kuat, daurah dia apa semua. Bab bank, out, tak lagi. Tak ada macam kita ni. Itu dia tabik. Kita pergi cari banyak bank, kata nak cari Islami. Tak ada apa. Ada satu bank yang dulu dekat dengan kami punya pelajaran. Sebab kita, orang hantar duit ke apa semua, kita nak guna sistem sana, guna kad ataupun guna, dia panggil cek. Kita guna sistem cek yang sudah di bank tu, buat masuk. Sistem dia simple sangat tapi paling-paling yang nampak okey sikitnya masa di Pakistan saya guna MCB. MCB itu Muslim Commercial Bank. Tu pun masih sistem komisional. Nah, Muslim Commercial maknanya bank tu orang Islam punya. Tu je lah. Bank orang Islam. Tapi sistem tak ada lagi. Itu dia sangat tu kepada Malaysia sekarang. Kita boleh ada orang kata bank tanpa komisional ada gitu. Maknanya hebat juga. Zaman tu Mahathir dulu kan. Itu sebab presiden apa Pakistan punya Perdana Menteri dia tabik menang Dr. Mahathir. Kita pergi luar negara apa orang Dr. Mahathir pergi Kuala Lumpur, dia kata the best Malaysia, Dr. Mahathir best of the world. Masya-Allah. Baik, itu dalam akaun pelaburan. Akaun simpanan pula, konsep kontrak dipanggil wadiah bank Islam. Kalau bank konvensional pun iaitu pinjaman melurusi angkat hutang. Seolah kita bagi bank hutang. Maka bank nak bayar, dia bayar dengan riba. Tempat pelaburan dibuat, perniagaan sendiri dan syarikat-syarikat yang dipastikan halal. Bank konvensional perniagaan sendiri yang mengandungi riba dan syarikat yang tidak dipastikan kehalalannya. Yang penting dia nak syarikat kukuh. Dan pulangan untung, bank Islam penyimpan diberikan hadiah kerana memilih bank ini sebagai tempat simpan. Bank konvensional dibahagi secara tetap, fixed return. Tanpa mengira bank mendapat untung ataupun tidak. Hukum, bank Islam halal wadi'ah yad domanah. Dia panggil wadi'ah yad domanah. Wadi'ah itu simpanan, yad itu tangan, domanah dalam jaminan. Simpan tangan dalam jaminan. Maknanya simpanan kita itu
dijamin dalam bank konvensional haram dan tidak sah. Jadi kalau zahir waktu kita nampak, jadi maknanya sedaya upayalah. Inna Allaha wa malaikatahu. Dikata dia pencen cikgu, bank yang bayar pencen bank public. Saya kata gini, dah tak boleh nak ngelak, dah tak boleh nak dah dia macam buat ketetapan gitu. Masuk saja waktu itu, waktu ialah kau ada yang kita boleh buatnya. Mana kita tidak letak, bila letak seolah kita bersama. Bagi bersama maknanya kita bersumpah dalam kita membantu sistem perbankan bukan Islam. Jadi tarik wang lah. Cara dia kau ada buat wang lagi. Nak tukar pen, orang tak mau tukar kau. Jadi kau ada lagi gitu ya. Tahu masuk, cepat-cepat kau keluar, cari tempat yang lebih selamat. Tempat lebih selamat bagi infak. Tak ada simpan. Ambil guna sekadar-kadar lain infak. Sebab infak tu simpan akhirat tu. Tak ada simpan dalam dunia. Wallahu'alam, nanti kita sambung berkenaan kad kredit. Memang keadaan, sebahagian keadaan kad kredit ini menguntungkan sebenarnya. Kalau kena cara lah. Tapi boleh tak boleh. Jadi kita berkenaan kad kredit Islam atau tidak. Memang keadaan, sebahagian keadaan kad kredit ini menguntungkan sebenarnya. 27. Kalau kena cara tapi boleh tak boleh. Jadi kita berkenaan kad kredit Islam atau tidak. Memang keadaan, sebahagian keadaan kad kredit ini menguntungkan sebenarnya. 27. Kalau kena cara tapi boleh tak boleh. Jadi kita berkenaan kad kredit Islam atau tidak. Memang keadaan, sebahagian keadaan kad kredit ini menguntungkan sebenarnya. 27. Kalau kena cara tapi boleh tak boleh. Jadi kita berkenaan kad kredit Islam atau tidak. Memang keadaan, sebahagian keadaan kad kredit ini menguntungkan. 27. Kalau kena cara tapi boleh tak boleh. Jadi kita berkenaan kad kredit Islam atau tidak.